Kita kembali lagi di video kali ini. Akhirnya ya, kita setelah menunggu cukup lama, rilis juga untuk update kit ya, versi 1. Masih versi 1, ada 3 item ini ya, 1, 2, 3. Ini aku share dulu untuk versi 1, semoga ada lagi untuk update selanjutnya. Dan untuk apa ya, untuk trailer ya, apa spoiler lah ya, itu aku lihat di apa ya, di penampakannya, di screenshotnya Mudder, untuk Alitihat kayaknya udah ada ini untuk kitnya. Jadi kita langsung ke tutorialnya dulu aja. Untuk kalian yang mau pasang Evo Web Patch 2024 ya, nanti link untuk video tutorial dan cara pasangnya ada di deskripsi. Sebelum itu kalian wajib dulu pasang Evo Web 2024 ya. Untuk 2023 kalian hapus dulu karena udah beda versi, dan ini jelas kompatibel untuk Evo Web 2024 versi 1. Oke, pertama kalian jadiin satu folder ya. Satu folder ya, seperti inilah ya. Terus kalian ekstrak untuk part satunya. Kita tunggu sebentar. Oke, udah selesai nih cuy. Mari kita cek dulu untuk hasilnya seperti apa. Semoga oke, seperti biasa. Kita lihat dulu screenshotnya ya. Kita lihat dulu untuk Superliga ini. Superliga cuy. Oke, lumayan ya. Nah, ntar kita lihat di in-game-nya. Terus di sini ada AFC Champion League. Oke, mantap. Al Nazir udah yang terbaru, Al Hilal. Terus ini Johor Bahru Jelim, kalau nggak salah ini klub Italia ya. Udah real face kalau di sini. Ini beberapa pemainnya mungkin. Oke, Al Ittihad nggak ada cuy, nggak di apa ya, nggak diambil untuk screenshotnya. Oke, di sini ada Brasil ya, Liga Brasil ini untuk Liga 1 mungkin ini, kalau nggak salah. Oke, Corinthians juga ada. Oke, mantap ini. Flamingo juga ada. Oke, ini Liga La Liga Hypermotion untuk La Liga 1 ya ini ya, untuk IE. Oh, ini ada yang kedua ini, Hypermotion. Oh, berarti yang kedua ini. Andorra juga, LC. Mantap, mantap. Levante juga ada ini. Oke, di sini ada Liga Prancis 2 ya, PKT. Oke, komplit juga ini cuy. Step by step ya, ya udah seperti apa yang aku bilang kemarin, kita sabar aja untuk menunggu untuk update-update selanjutnya dari Evo Web Pet ini ya. Ya intinya kita diminta untuk sabar aja ya, soalnya nggak gampang sih ya, nggak gampang, nggak cepet untuk ngedit atau masang-masang atau buat ya untuk sebuah pet atau pembaruan untuk game yang cukup lama, 2021 ya termasuk cukup lama ya. Tapi sayang untuk ini apa, Inter Miami belum yang terbaru. Kalau di versi selanjutnya besok belum diperbarui, mungkin akan aku bikin sendiri ya untuk Inter Miami ini, karena bahannya sebenarnya udah lama ada, bahannya udah apa ya, mentahannya udah lama ada, cuma aku memang males aja sih ya, lebih tepatnya nunggu dari official biar yang bikin official. Tapi kalau lama rilisnya ya nanti akan coba aku bikin untuk Inter Miami yang terbaru karena bahan mentahnya ada. Seri BKT ini ada Kumo, mantap sekali. Sampdoria juga ada ini. Oke, ini Super League. Oh, Swiss ini, kalau nggak salah Swiss ini ya. Oh, Basel, Basel ada Basel ya cuy. Swiss atau mana cuy ini cuy. Oke, oh ini Turki cuy. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Oke, mantap. Udah yang terbaru mungkin untuk kalian yang tahu. Oke, jadi ini yang terbaru ya. Kita langsung kata aja. Terus yang lama ini kita hapus. Oke, kita hapus dulu. 6000 cuy, 6000 item. Kita pastekan di folder konten. Oke, sudah terpaste. Kita langsung
Berarti ini diminta suruh hapus dulu ya cuy ya. Berarti ini diminta hapus dulu. Berarti seperti ini. Yang lama di dalam folder evo webpad ini kalian hapus ya. Kalian hapus. Oke. Mantap. Terus ini yang baru, ini yang baru tadi kalian cut, pindahkan di folder evo webpad ini aja. Oke, seperti itu. Untuk teksnya kan udah ada nih. Udah ada. Jadi nggak perlu ditambahkan lagi sih ya. Oke, untuk tutorialnya seperti itu. Jika kalian tidak berfungsi atau ada kendala lah, intinya kalian komen aja, nanti akan aku bantu ya, insya Allah akan aku bantu. Sorry, ada satu step lagi yang terlupakan. Jadi di sini meminta untuk kalian menghapus edit filenya ya, option filenya yang lama. Ini kalian hapus nanti. Ini kan kalian hapus. Nah, nanti kalian masuk ke menu edit, itu dari game otomatis create untuk option file yang baru. Seperti itu biar bisa kompatibel. Jangan sampai lupa ya, tadi aku baca, setelah aku baca aku teliti, itu kalian wajib dulu hapus option file yang lama. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, kita sudah di dalam game-nya ya. PES 2021 Evo Webpad 2024. Oke. Arsenal kayaknya siapa enggak sih, Arsenal lupa aku cuy. Oke, posenya ganti cuy, baru tahu posenya ganti. Oke, Arsenal kita coba cek ya. Bentar kita. Oke, ini ya, ini kita tekan dulu. Oke, seperti ini. Untuk alternatif P berapa cuy? P4, P5. Oh, ini yang versi putih-putih ya. Versi putih-putih cuy, sudah ada. Mantap sekali. Sudah ada Saliba versi putih-putih. Untuk kalian yang cara menampilkan shader ini ya, yang belum tahu kalian tekan spacebar, spasi kalau nggak tahu. Spasi terus tekan angka 1. Tuh kalian pilih ini kasurf.dua ini, itu langsung kalian tekan angka 6 ini, next menu pack ini 6 ini ya. Nah, kalian tengok. Oke, seperti itu tadi penampakan dari jersey putih-putihnya Arsenal. Coba kita MU ya, di MU. Oh, Liverpool kayaknya tadi ada. Liverpool kita cek dulu. Liverpool. Oke, kita cek P2. Nah, ini masih sama ya. Untuk kalian sabar saja. Untuk ini basisnya, oke, basisnya seperti ini. Untuk kalian sabar saja. Untuk jersey musim depan pasti ada update, itu udah pasti cuy. Alternatif bu, nggak ada sih alternatif ya. Ternyata nggak ada alternatif cuy. Mantap ya, nggak apa-apa lah ya. Liverpool nggak ada. Kita lanjut di Manchester City. Oke, di sini juga udah patchesnya udah ini ya, udah gold emas, dan udah ada patches FIFA 2023 nya. Mantap sekali, gila sih ini untuk Evo Web yang terbaru, dan detailnya ciamik bro. Mantap. Mantap sekali ini untuk away. Oke, jos. Untuk P4, oh sama aja ya. Yang alternatif enggak ada ternyata. P5 sama aja. Oke, ternyata sama aja cuy. Bali. Oke, badges-nya enggak muncul cuy. Mungkin aku perlu update badges mungkin ya. Udah keluar belum sih ya? Badges-nya belum ada. Ini jersey away. Mantap sekali. Untuk font-nya sama nomor masih basic. Baru 2 ternyata ya. Baru 2 cuy. Home away ternyata. Untuk kiper. Mantap. Kiper ya. Enggak jauh. Ternyata cuma 1 cuy kiper. Kiper cuma 1.
Oke, ini udah yang terbaru belum sih? Kayaknya udah sih ya. Oke, seperti ini yang kedua. Bagus sih ya yang kedua. Untuk corak-coraknya di depan, tapi sayang di belakang ya, wah, seperti itulah ya. Oke, cuma dua ternyata. Untuk kiper kita tengok aja di sini, polosan sih, polosan beda berarti. Oke, lanjut seperti ini, ada emblemnya di belakang nih, mantap. Oke, Saudi ini apa logonya Saudi Arabia kalau nggak salah, atau apa cuy, ada pedangnya sih. Oke, mantap, Saudi Al Nazir. Oke, udah Nike ya. Oke, untuk away nya seperti ini, harusnya sih ada 3 ini untuk Al Nazir. Cuma 2 cuy, kirain ada 3. Untuk kiper seperti ini ya, basic sekali kiper seperti ini. Oke, seperti ini untuk jersey-nya. Ini kayaknya persis ya, persis di eFootball 2024. Oke, jersey-nya juga seperti ini sih ya, berarti ini juga terupdate. Mantap-mantap untuk eFootball, sangat mantap sekali, 2 jempol untuk kalian. Terima kasih sudah memberikan update yang sangat bagus ya, sangat ditunggu-tunggu. Tapi kayak jersey timnas cuy, nomornya ada di dada juga. Komo tadi juga udah yang terbaru, Komo. Oke, ini Komo ya, penampakan dari Komo, mantap, persis ya sama yang si aslinya. Mungkin yang tahu bisa bantu komen. Fontnya juga udah official, itu bisa kalian lihat untuk nomornya. Oke, masih jersey yang lama, fontnya kayaknya juga seperti itu ya fontnya. Semoga yang terbaru sih besok untuk versi selanjutnya. Untuk away mantap, nah, aku lebih suka yang away sih ya, Blackpink. Oke, ini Beckham, fightnya Blackpink mungkin. Gue cuma 2 jersey. Oh, ratingnya 89 ternyata sekarang sih. Oh, untuk kiper seperti ini masih pakai kuning ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Untuk lebih detail, lebih luasnya bisa kalian explore sendiri ya, biar lebih marem, lebih mantep ya, bisa kalian tengok-tengok sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir, menemaniku untuk melihat-lihat update terkini jersey versi 1 dari eFootball ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di next konten selanjutnya.